Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang semua. Saya sekarang berada di SMA Islam NU Pujon, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Di sini sedang ada acara vaksinasi untuk para pelajar. Merupakan pelopor di kecamatan ini, bahkan mungkin di Kabupaten Malang, bahwa ada vaksinasi untuk para pelajar. Saya akan ke sana melihat bagaimana pelaksananya. Itu saya. Sebelum masuk ke area, Sugianto. Bagus, peminatnya banyak. Ya. Ada pesan untuk mereka? Semoga dengan adanya vaksin ini bisa berjalan lancar, baik dan bermanfaat. Kemudian jangan lupa setelah vaksin ini jaga prokesnya. Oke, terima kasih. Setelah vaksin jangan lupa jaga prokes. Dari perwakilan TNI ada komentar Pak Tok. Mihil mengikuti, berarti sama. Oke, sama pesannya. Untuk pelaksanaan yang di sini ada komentar? Di SMA Islam NU ada catatan atau apakah dari tadi pagi? Jaga jarak. Jaga jarak. Oke. Oh, 5M. Pak dari Tantip, bagaimana melihat yang di sini? Aman, tertib, terkendali. Aman, tertib, terkendali. Oke. Semangat dari Polsek dan TNI serta Tantip. Ikut mengawal pelaksana yang ada di SMA Islam NU. Ini petugas dari Puskesmas nggih? Iya. Ini kita cek darah. Oke, masih ada ini. Barang enggak ada di sini. Bu Yinda, ada ini, ada sesuatu yang mau disampaikan untuk masyarakat Ngeroto? Keren ya SMA-nya ya. Mantap. SMA dipuji. Ini pelaksananya dari Puskesmas Pujon. Oke Pak, SMA dipuji loh. Gimana, ada tanggapan nggak? Hari ini ada kegiatan vaksinasi yang meliputi 200 siswa. Okay. Semoga kita bisa melaksanakan tatap muka. Berarti siap tatap muka ya? Siap, siap. Oke, kita lihat. Habis ini tatap muka bener. Petugas yang berasal dari SMA. Meja 4 observasi. Udah. Jadi Anda kalau sudah screening, daftar ke meja 3 vaksinasi, ada bilik putra, ada bilik putri. SMAI soalnya. Nah, ini bilik putri, kita lihat. Tuh, para petugas dari Puskesmas Pujon cantik banget. Oke. Okay. 3 vaksinasi pendaftarannya di sini ya, Pak? Oke. Okay. Kemudian yang lagi-lagi di sini. Oke. Okay. Nah, ini adalah para peserta, yang antusias para pesertanya. Kepala Puskesmas dan Pak Trantip ya. Bu Yunita. Saya senang karena anak-anak sudah mulai mau divaksin juga. Okay. Tertib, rapi, alhamdulillah. Alhamdulillah, tertib lagi ya. Ini kalau Pak Trantip, ini kalau mereka mau mengadakan pembelajaran offline, bagaimana? Ada persyaratan khusus tentunya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Oke, okay, bagaimana? Sesuai dengan arahan Bu Gubernur, Bu Hafifah, ada persyaratan-persyaratan. Uh-huh. Instruksi Mendagri yang terbaru sudah menjelaskan tentang bagaimana persyaratan level 3 di sekolah. Tentunya jelas harus sudah vaksin untuk tenaga pengajarnya. Gitu. Kemudian murid-muridnya juga harus divaksin sehingga kita bisa mencegah penyebaran lebih meluas ya. Virus ini biar tidak luas. Oke, lebih ditekan gitu ya, Pak ya. Tapi untuk pelaksanaan offline boleh ya, rasio offline 50 kan? Ya. Iya, untuk offline rasio 50 dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk melihat di sini, Pak, pelaksanaan protokol kesehatannya bagi SMA Islam NU Pujon gimana, Pak? Untuk hari ini. Ini dari pantauan saya sudah
bagus. Satgas Covid sesuai arahan Muspika, Pak Camat, Kapolsek Gandaramil sudah tercatat dengan bagus. Kerjasama dengan kepala sekolah dan staff SMA Islam Kecamatan Pujon sudah, saya nilai sudah bagus dan bisa dicontoh untuk sekolah-sekolah. Oke, bisa dicontoh ya. Karena SMA Islam NU Pujon ini adalah pelopor, pelopor untuk pelaksanaan vaksinasi di tingkat sekolah ya, Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Irsan. Terima kasih, tetap semangat. Oke, semangat. Kita lihat yuk pelaksananya. Kita lihat sertifikatnya gimana. Ini adalah para guru dan guru yang turun ke lapangan untuk ikut melakukan screening satu untuk mengikuti vaksinasi. Betul, Pak. Ada ini, Pak, ada kendala apa, Pak? Ada kendala apa, Pak? Dapat kendala untuk pendaftaran? Tidak ada. Kehadiran bagaimana? Menjadi melebihi. Melebihi, melebihi estimasi. Kemudian untuk ditolak ya karena dosisnya yang pas. Tapi nanti ada ini, ada gelombang kedua tahapan berikutnya ya. Oke, yang ditolak diberi waktu jeda lagi mendaftar. Oke, dan wajah-wajah yang antri di meja 2 untuk pendaftaran. Oke, kita tanya salah satu di antara mereka. Andi, udah ini, udah daftar? Udah screening? Sudah. Mau ke sini? Oke. Ini Putri, sudah daftar? Sudah. Sekarang menunggu apa nih di sini? Pendaftaran yang bukan Pak Muklas. Oh itu, berarti nanti di sana akan ditensi juga ya? Tadi belum ditensi sudah? Sudah diting. Sudah siap vaksin, tapi belum? Belum. Belum pernah? Senang gak ada vaksin? Senang. Oke. Oke, Dewi Amanda Putri, dia tidak takut untuk divaksin hari ini. Kita tunggu, dia mau vaksin. Tanya siapa kan? Ahmad Isanuddin. Ahmad, kelas berapa Ahmad Isanuddin? Kelas 12, IPA 2. Kelas 12, IPA 2. Tadi udah vaksin? Sudah. Gimana rasanya? Biasa. Biasa? Enggak, ini enggak ada sensasi gitu ya? Biasa. Ada yang perempuan di mana? Biasa. Biasa aja? Enggak ada ser-ser gitu? Ya. Enggak tegang? Enggak takut? Ada enggak yang rasa beda gitu? Hah? Biasa? Oke, berarti untuk vaksinasi kedua gimana? Biasa. Siap ikut lagi ya? Siap. Oke. Kalau gitu berarti siap untuk tatap muka ya pelajaran? Siap. Oh, siap tatap muka. Lebih suka mana tatap muka sama online? Tatap muka pur jawabnya. Dengan salah satu peserta yang sudah mendapatkan kartu vaksinasi. Boleh tahu namanya, Mbak? Hah? Rizka. Rizka. Mbak Rizka, gimana rasanya sudah mendapat sertifikat? Nanti akan diapain tuh sertifikatnya? Disimpan untuk vaksinasi kedua. Enggak takut? Oke. Kalau para siswi ya SMA Islam NU Pujon yang sudah mendapatkan sertifikat. Gimana rasanya? Betul apa gimana? Kaki. Rocky ya. Begitu pelaksanaan. Begitu pelaksanaan gimana? Ternyata lega. Ternyata lega. Dan yang bikin lega lagi dapat sertifikat. Oke. Siap untuk dosis kedua? Siap. Siap. Gak bakalan mundur ya. Ah, keren. Dan ini adalah Pak Nur Ali. Beliau adalah ketua satgas di sini dan ketua panitia penyelenggara ya. Oke. Didampingi oleh Pak Sugeng Widodo. Beliau adalah anggota dari Polsek Pujon ya, Pak. Oke. Pak Nur Ali, boleh tahu tanggapan Anda terhadap pelaksanaan vaksinasi kali ini? Bagaimana? Memenuhi target atau gimana? Alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Okay. Target dari 250 ini ternyata semua habis semua. Habis bahkan malah kurang ini. Jadi saya sangat berharap ke depan nanti untuk peserta didik saya ini yang kurang lebih 500 lebih ini bisa tercover semuanya. Tapi saya pun juga menyadari kurang ya, Pak ya? Iya. Pak Sugeng. Bukan kurang sih sebenarnya. Kami menyadari bahwasanya tetap harus bertahap begitu. Okay, itu maksudnya. Nanti akan dilakukan vaksinasi selanjutnya. Iya. Yeah. Pak Sugeng berarti dari Polsek siap support ya untuk vaksinasi selanjutnya? Siap. Minggu depan ya. Berarti dosis 1 akan dilaksanakan lagi minggu depan gitu ya. Jangan khawatir nih siswa-siswi yang enggak kebagian, Anda semuanya masih bisa ikut daftar untuk gelombang kedua. Ya, oke. Minggu depan beneran? Insyaallah. Ini kabar baik.